Kita sudah ada di Wuling. Mau membeli filter udara. Apakah ready barangnya? Gimana Bapak kira-kira? Harusnya ready ya. Oke. Ini kameranya harus dibalik. Nah, ini Wuling nih. Wuling. Original terbaik ya. Gimana tadi Bapak Mahendra? Masa filter udara gak ada? Iden 3 minggu. Harga berapa tadi? 185. Lebih murah filter asli bawaan mobil Jepang. Tapi okay, untuk spare part lain-lain yang besar lebih murah mobil Cina. Sudah? Atau ada lagi? Ya sementara itu. Sementara itu dulu. Jadi ini gimana ini? Kilometer 26.000, mesin sudah bermasalah. Sudah pernah cek engine. Oh iya, tipe mobilnya apa ini? Sebutkan dulu dong. Oh iya, ini Wuling Formo S 1200cc. Penggerak roda belakang. Minusnya dari datang gardannya berisik. Nih, mau dengerin suaranya. Berisik kan. Ini saya kasih peredam aja masih berisik. Tidak bisa ditoleransi kalau nggak kuat. Terus ini gimana nih jadinya nih? Filternya mau diapain? Beli online kalau nggak ya beli racingnya aja sekalian. Berarti nggak diganti yang ori lagi? Ngecek dulu kalau di online murah ya ganti ori nggak apa-apa. Oke. Barangnya jelek soalnya. Kayak kalau kita pernah lihat filter udara imitasi untuk motor-motor Jepang, bahannya hampir sama dari kertas. Jadi kalau sampai rusak masuk ke dalam throttle body, masuk ke ruang bakar, jadi masalah. Jadi lebih baik diganti aja, jangan dibersihkan. Oke, udah? Udah. Oke guys, jadi seperti itu guys, video singkat ya tentang apa ini tadi, pengalaman mau beli filter udara dari Wuling Formo S 1200cc. Silakan komentar kalau kalian ingin komentar, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Ya, sampai jumpa di video lainnya.